Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد قال الله تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات. Hadirin rahimakumullah, pertama-tama marilah kita panjatkan puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena rahmat kasih sayang serta taufik Allah Subhanahu wa taala kepada kita bersama. Malam hari ini kita kembali hadir memanfaatkan waktu yang insyaallah penuh dengan keberkahan dan nilai karena menjadi tatatan amal manakala kita duduk setelah sholat untuk menunggu sholat, maka catatan kita adalah sholat sunnah selama kita duduk dan tidak berhadas. Mudah-mudahan Allah limpahkan keberkahan, waktu dan ilmu yang bermanfaat. Amin ya Rabbal Alamin. Salawat serta salam tidak lupa mari kita sampaikan kepada Nabi Allah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, keluarga, para sahabat serta seluruh umatnya hingga akhir zaman. Hadirin rahimakumullah, jemaah Masjid Ar-Raudah yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Ta'ala, malam hari ini saya khususkan tema tentang penyambutan Ramadan sebagai sebuah penutup rangkaian pengajian kitab Riyadhus Shalihin kita selama hampir lebih kurang setahun. Mudah-mudahan lebih mempersiapkan diri dan mengantarkan jiwa-jiwa kita untuk menyambut bulan suci Ramadan. Karena mudah-mudahan kalau ada sambutan, ini bentuk kita mengagungkan, memuliakan. Ada tamu datang tidak disambut, maka tentu kecewalah tamu itu. Apalagi kalau kemudian disia-siakan, tidak dilayani, tidak dijamu. Subhanallah, ini kalau dalam kehidupan dunia kita. Bagaimanalah kemudian ini tamu yang Allah langsung hadirkan. Allah Subhanahu wa taala sangat-sangat istimewakan. Maka kita perlu untuk menyambutnya, mentarhibnya dalam rangka agar mempersiapkan hati, agar ada rasa ketertarikan, agar ada rasa kerinduan, agar ada perhatian kita. Yang mudah-mudahan hati kalau sudah tergerak, fisik hanya ikut. Hati kalau sudah rindu, maka terasa ringan. Kita ketika beramal, ketika kita taqarrub di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena itu yang dipanggil oleh Allah adalah iman. Dan iman itu getaran hati, getaran jiwa. Bukan hanya sekedar fisik. Maka kalau orang menangkap dan juga mensikapi Ramadan ini hanya dengan akal dan nafsu, terasa berat. Nafsu tidak akan pernah redha dan nafsu inginnya adalah rehat dan bertentangan dengan keinginan-keinginan rohani. Padahal manusia itu dimuliakan karena rohnya, karena rohaninya. Allah Subhanahu wa taala muliakan kita karena jiwa kita. Wa nafakhtu fihi min ruhi faqa'u lahu sajidin. Aku tiupkan ruhku ke dalam jiwanya, maka lalu mereka, para malaikat pun bersujud kepadanya. Kalau kita kehilangan roh, maka tentu roh ketika berlepas daripada fisik kita ini
tarikannya bumi, maka kembalinya ke bumi. Tapi roh kita yang insya Allah akan mulia, akan tinggi, dia naik ke langit untuk mengingatkan kita bahwa bukanlah karena fisik, bukanlah karena elok rupawan kita, tampan menawan kita, harta kekayaan kita, pangkat kita, jabatan kita, bukanlah itu sumber kemuliaan. Karena itu dunia, dan dunia ini bawaannya bumi. Makanya ketika orang meninggal, orang mati, jadi bangkai biasa, lalu kemudian dia masuk kembali kepada asalnya. Rohani kita yang terus akan naik, yang Allah Subhanahu wa taala muliakan. Maka ketika memasuki Ramadan, hadirin rahimakumullah, kita perlu mempersiapkan hati. Jadi iman yang Allah titipkan ini yang perlu kita sentuh. Iman yang Allah Subhanahu wa taala amanahkan ini yang perlu kita bangkitkan. Perlu kita hidupkan agar dia yang menjadi kekuatan, bukan kekuatan fisik. Ini banyak orang fisik kuat, badan sehat, ya. Mungkin lebih segar daripada kita, tapi tidak mampu puasa. Ini banyak yang begitu. Rata-rata orang non-muslim yang belum mau masuk Islam itu rata-rata keluhannya ini. Saya sering interaksi, ngobrol dengan orang-orang yang ketika di Austria itu, rata-rata alasannya buat mereka berat itu tidak mampu puasa. Karena mereka hanya melihatnya fisik. Tapi subhanallah, mungkin orangnya biasa, fisik enggak terlalu kuat, tapi punya azam, punya niat, memiliki hidupnya hati, punya iman. Subhanallah, luar biasa. 12 jam terasa ringan. Tidak hanya itu, semua amalan-amalan kita lakukan. Maka kita berharap hal-hal seperti ini untuk mempersiapkan agar kita memiliki energi. Ini yang kita inginkan, ya. Kita punya kekuatan. Karena rata-rata hadirin, kesalahan dan masalah utama kita yang sering kali terjadi bukan karena lemahnya fisik, tapi kurangnya azam. Sehingga rata-rata makmurnya masjid hanya sepekan, hidupnya Ramadan hanya beberapa hitungan hari. Makin beranjak pergi, makin kosong, makin lemah. Ini karena apa? Kurang motivasi, kurang spiritnya, imannya enggak diberdayakan. Dan itu kuncinya dari mana? Sebab masalahnya adalah karena ilmunya. Ketika hendak memasuki Ramadan seperti ini, kadang-kadang tidak dikuatkan lagi. Karena kita ini perlu namanya spirit. Ya, kita HP kalau enggak dicas lobet, ya. Enggak fungsi, apapun tidak akan fungsi, kurang energi. Maka energi kita yang melimpah ini adalah kekuatan iman. Maka Allah panggil subhanahu wa ta'ala dengan bahasa iman. Ya ayyuhalladzina amanu. Hadirin rahimakumullah, kita hendak dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala melalui ibadah bulan suci yang akan kita song-song ini, tentu merupakan sebuah kebahagiaan manakala kita kemudian dipertemukan kembali. Dan kita pun tidak bisa menjamin, kita hanya berharap. Tapi mudah-mudahan keinginan kuat, kita duduk bersama kembali, kita hadirkan hati kita, kita hidupkan hati agar ada rasa rindu. Jadi, agar ada keinginan kuat sekali, kerinduan dan kecintaan. Mudah-mudahan ini menjadi sebuah pintu kita untuk dapat memasuki bulan suci Ramadan secara optimal. Karena banyak orang yang sekali lagi kalah sebelum perang, mentalnya jatuh. Jadi, karena belum-belum ini sudah tarik nafas panjang. Mau Ramadan lagi. Nafasnya panjang ditarik karena tidak bisa dia meninggalkan kebiasaan yang sudah dibiasakan. Ya kalau baik alhamdulillah, tapi biasa ninggalin sholat, biasa apa itu? Biasa tidak baca Quran, biasa enggak sholat malam, biasa enggak puasa. Maka ketika ditawarkan seperti ini, terasa berat. Maka ini sesungguhnya adalah momen bagi orang-orang yang hatinya hidup untuk kembali kita menempa, membiasakan. Allah yang langsung memberikan jaminan. Kullu amali ibni adama lahu. Semua amalan anak Adam itu miliknya. Illa siyam, illa saum, kecuali puasa. Jadi, fa innahu li, sesungguhnya itu milikku. Allah yang menggaransi.
Wa ana ajzi bihi, aku yang akan membalasnya. Allah yang langsung akan menilai, dan Allah, hanya Allah yang mengetahui berapa besarannya balasan yang Allah siapkan. Karenanya para ulama memahami hadis qudsi ini bahwa pahala puasa itu tidak terkira, tidak terhitung, tidak ada kuotanya, hanya Allah yang tahu. Ini luar biasa menarik. Untuk apa? Menyusuli kekurangan kita 11 bulan yang lalu. Kurang sholatnya, kurang baca Qur'annya, kurang zikirnya, kurang doanya, kurang sedekahnya, kurang datangnya ke masjid, kurang sholat malamnya. Ramadan ini momentum untuk memperbaiki. Allah subhanahu wa ta'ala ketika malam bulan suci Ramadan malam pertama, dalam hadis yang sahih disebutkan, maka akan ada penyeru. Jadi akan ada penyeru yang kemudian menyeru, ya baghil khairi aqbil, wahai pencari kebajikan, maka segeralah menghadap. Wa ya baghis syarr, wahai para pencari keburukan, berhentilah kalian. Subhanallah. Ini setiap malam. Karena apa? Allah siapkan. Makanya hadirin rahimakumullah, hawanya surga itu betul-betul terasa. Meskipun kita tidak tahu hakikatnya, tapi kita yakin, seyakin-yakinnya. Karena itu sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, apabila Ramadan telah memasuki malam pertama Ramadan, futihat abwabul jannah, pintu-pintu surga dibuka seluruhnya. Wa ghulliqat abwabu jahannam, semua pintu-pintu neraka ditutup rapat. Wasufidatis syayatin, diikat semua setan-setan. Hawanya terasa, maka orang berlomba-lomba. Ramadan selalu momentum kita mendapatkan energi melimpah. Ada mukjizat yang kita rasakan. Kita terasa berat kalau ada hari biasa. Jangankan sampai 11 rakaat, 23 rakaat, satu rakaat pun kadang-kadang tidak bisa hidup kita, tidak bisa laksanakan. Jangankan kita satu juz setiap hari-hari biasa, masya Allah, kadang-kadang hanya satu lembar pun hari itu lewat tanpa membaca Al-Quran. Tidak ada zikir pagi petang, zikir kurang khusyuk, doa pun tidak ada. Subhanallah. Tapi Ramadan luar biasa, hati jadi lembut, yani ringan langkah kita. Puasa 12 jam pun Allah berikan kekuatan. Ini tanda memang hawanya surga itu Allah subhanahu wa ta'ala bukakan bagi kita, orang-orang yang beriman. Asal kita kemudian sekali lagi tetap menjaga, nah ini, menjaga apa, kualitasnya, menjaga semangatnya. Itu tadi, karena manusia ini salah satu yang Allah subhanahu wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala kritik, ya. Walam najid lahu azma, kita ini disebut oleh Allah, walam najid lahu azma. Adam itu dan kita keturunannya tentunya kurang punya azam. Ternyata masalahnya di situ. Kurang punya tekad, kurang punya niat. Subhanallah. Kita ini lemah. Kalau sudah niat lemah, motivasi kurang, jadi niatnya lemah. Ya dengan tantangan-tantangan ini ya berat. Apalagi kalau kemudian dihadapkan dengan masya Allah, hari-hari kita kerja berat. Sampai jam 12 siang bisik-bisikkanlah di telinga kita, kenapa kau capek-capek? Allah ampunkan, kau sudah kerja berat. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha, Allah enggak akan membebani di atas kemampuan. Buka aja. Ini setan kadang-kadang masuknya pintu yang begitu. Kita diingatkan yang udahlah. Akhirnya banyak orang yang berbuka. Subhanallah. Padahal satu hari kita berpuasa, man shoma yauman fi sabilillah ba'adallahu wajhahu 'anil niran 70 kharifa. Barang siapa yang berpuasa satu hari di jalan Allah, satu hari di jalan Allah. Artinya apa? Karena Allah. Makanya kita mesti pastikan. Mudah-mudahan kita dengar dengan nasihat-nasihat Allah dan Rasulullah seperti ini, mudah-mudahan motivasi kita jelas. Man shoma ramadhana imanan, karena iman. Wahtisaban, karena mengharapkan Allah subhanahu wa ta'ala. Maka janji Allah, satu hari kita berpuasa karena Allah,
Allah jauhkan wajahnya daripada neraka sab'ina kharifa, 70 tahun perjalanan. Bayangkan 70 tahun perjalanan. Sejauh itulah Allah jauhkan kita dari api neraka. Maka Ramadan ini adalah salah satu sebab yang menjauhkan dari api neraka. Kita sangat ingin kalau kita dijauhkan dari api neraka. Subhanallah, kalau ditanya, Bapak mau masuk neraka, siapa yang mau masuk neraka? Mau masuk surga lah. Subhanallah. Tapi kadang-kadang ini hanya di lisan. Tapi dalam kenyataannya, dia tidak mau mengambil jalannya. Ramadan yang begitu luar biasa. Nah tentu kurangnya azam tadi, boleh jadi kurangnya persiapan begini. Terutama persiapan ilmu. Pembekalan kita untuk membangkitkan hati. Bagaimana agar kita tertarik. Sehingga mudah-mudahan azam ini yang perlu dijaga. Nah ini juga tidak mudah. Karenanya hadirin rahimakumullah, menjaganya itu perlu sebuah usaha yang kuat juga. Kita menjaga azam ini. Karena kadang-kadang lingkungan ini masya Allah luar biasa. Apalagi lingkungan kita ini lingkungan yang memang kurang mendukung untuk berkompetisi. Fastabiqul khairat, itu agak kurang terasa begitu gregetnya. Yaitu tadi di awal-awal saja penuh di mana-mana masjid, bikin tenda minggu pertama, subhanallah luar biasa. Tapi itu hanya sepekan, nanti semakin beranjak makin berkurang, makin beranjak padahal makin puncak. Kalau di Arab Saudi puncaknya itu di penutup, kalau di sini puncaknya di depan. 10 hari pertama ya kita di sini. Mestinya apa? Ini kebalik kita. Puncaknya yang di akhir masa kosong, ramainya di mall sama di pasar. Dan ini terus berlangsung, itulah lingkungan kita. Akhirnya kadang-kadang jadi pembenaran, kurang membangun kompetisi. Makanya hadirin, tentu hal yang kita perlukan adalah dekat-dekatlah dengan orang-orang yang soleh, orang-orang yang baik, orang-orang yang punya azam. Lihat orang-orang yang memang betul-betul menjalani Ramadan penuh istimewa. Maka inilah manfaat dan istimewanya kita itu bergaul dengan orang-orang yang baik. Kalau kita enggak dapat nasihatnya, tengok aja orangnya, tengok aja kita perilakunya, buat kita kemudian terdorong. Subhanallah, itulah manfaat orang-orang yang saleh. Kita enggak akan lari kemana-mana. Ini manfaat yang akan kita dapatkan. Makanya kalau kita ingin menjaga azam, maka kita berada di sekitar orang-orang yang mengistimewakan Ramadan. Nah, jangan coba-coba kita kalau ingin istimewa Ramadannya, pergaulan kita sama orang-orang yang menyia-nyiakan Ramadan. Kita puasa seorang, orang sekeliling kita pada buka semuanya. Akhirnya yang namanya Ramadan itu tidak tersisa. Memang tantangan. Gimana Pak Ustaz? Memang itulah apa dunia saya. Ya kalau bisa kau bawalah. Bawa tarik untuk bisa memuliakan Ramadan. Itu kita punya prinsip. Jangan malah kemudian kita terbawa arus, ikut dan lain sebagainya. Ini subhanallah. Maka tentu ini menjadi sebuah apa? Tantangan bagi kita. Yang kadang-kadang kita kalau sudah pergi ke pasar begitu kasihan. Mayoritasnya orang Islam gitu. Orang Islam, tapi nanti kalau sudah pertengahan Ramadan sudah tidak lagi ada kemuliaan, sedih rasanya. Jadi enggak ada kemuliaan Ramadan itu. Oleh karenanya kita tentu lingkungan, cobalah kita jaga rutinitasnya jamaahnya ke masjid. Itu salah satu cara paling efektif. Memang kalau kita evaluasi kenapa mulai agak. Jadi kadang-kadang tadi azamnya kurang, akhirnya jadi lemah datang ke masjid. Ya kalau sudah datang ke masjid lama-lama nanti puasa pun tidak, sholat pun ditinggal, hari yang mulia. Maka betul-betul ini yang disebut oleh Nabi, orang yang terhalangi dari rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Hingga didoakan oleh Nabi, raghima anfu irojulin. Jadi terpotong itu bahasa kasarnya itu, kalau bahasa diterjemahkan secara letterlek bahasa, terputus itu hidungnya. Itu adalah sebuah peribahasa dalam bahasa Arab yang menunjukkan kerugian yang besar. Rugi besar. Orang masuk Ramadan sampai keluar enggak diampunkan. Subhanallah. Karena apa? Itu tadi. Awalnya kalau saya perhatikan mulainya jaga jarak dengan masjid. Padahal kalau mau datang ya ke masjid.
Tengok orang sholat terawih, ada orang tadarus, ada orang baca Quran, ada orang tadi zikir. Kita pun jadi termotivasi. Tengok orang di masjid, karena sudah mulai jaga jarak ke masjid, padahal di sini sumbernya iman, turunnya hidayah, jaga azam kita. Maka apa yang terjadi? Sholat terawihnya sudah hilang. Apalagi sholat wajibnya sudah hilang. Nanti puasanya pun jadi ringan. Jadi Ramadan itu tidak lagi tersisa. Ternyata penyebabnya sudah langka, jarang ke masjid lagi. Subhanallah. Ini karena ini salah satu sarana, sarana kita agar menjaga azam. Hadirin, hal yang juga kita sangat perlukan, dan ini kadang-kadang kita mulai melupakan. Kita melupakan. Jadi kalau kita itu merasa perlu, kita pasti akan meminta. Biasanya orang itu berdoa dengan sesuatu yang dia inginkan. Apalagi kalau dia terpepet begitu ya, dia terjepit ada masalah. Doanya itu Masya Allah luar biasa khusyuknya. Tapi intinya doa itu tanda kebutuhan kita. Makanya orang yang berdoa itu menunjukkan kefakirannya kepada Allah, kebutuhannya kepada Allah. Dan itu yang kita tunjukkan. Dan hadirin rahimakumullah, orang yang kurang punya azam saat berada di bulan Ramadan, lalu kemudian dia kembali seperti sedia kala bulan Ramadan itu, ya seperti bulan-bulan yang lainnya, karena dia tidak merasa perlu dengan Ramadan, karena dia tidak merasa butuh dengan Ramadan. Akhirnya apa? Jarang dia berdoa kepada Allah khusus untuk minta kepada Ramadan. Maka ketika Allah Subhanahu wa taala muliakan di bulan Ramadan nanti, termasuknya bulan doa, sampai-sampai ayat tentang doa itu berada di tengah-tengah ayat-ayat tentang Ramadan. Surat Al-Baqarah 186 itu ada tentang doa, tentang doa. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Para ulama mereka menyatakan, mengapa Allah Subhanahu wa taala sela-sela ayat puasa dengan ayat doa untuk mengingatkan nilainya, keutamaannya. Salah satu keistimewaan Ramadan itu adalah doa-doa yang mustajab. Terutama Nabi sudah jaminkan lis-sha'imi, bagi orang yang berpuasa, inda fitrihi, manakala dia berbuka, da'watun mustajabah, ada doa yang tidak akan ditolak oleh Allah. Doa mustajab. Nah, ini juga kadang-kadang kita kurang manfaatkan. Subhanallah. Saya perhatikan agak jarang masyarakat kita melupakan momen yang amat sangat berharga ini. Padahal ini adalah momen yang Allah istimewakan pada bulan Ramadan nanti. Manakala kita berbuka, itu doa-doa kita mustajab. Saya perhatikan beberapa kali umroh Ramadan itu, kalau sudah menjelang berbuka itu 1/4 jam, 15 menit, orang sudah begini semua. Subhanallah. Doanya khusyuk-khusyuk luar biasa. Ini saya perhatikan di sini, Masya Allah. Bukan doa, buka-buka lah, buka makanan ya. Mana yang mau dimakan ya. Sudah pilih-pilih begitu maksudnya. Jadi sampai lupa doa. Makanya nanti kalau menjelang buka, tolong HP-nya singkirkan dulu. Ya. Ini kita azamkan dari sekarang. Kita mulai, kita coba. Ini waktu yang mustajab. Terutama sekali. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita tetap istimewa, agar kita punya kekuatan, agar kita tidak termasuk orang yang merugi di Ramadan. Itu di antaranya, selain udah pastilah kita rezeki, umur panjang, mungkin minta jodoh, minta silahkan. Tapi khusus Ramadan jangan sampai kita lupakan. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberikan pertolongan, karena memang ibadah itu pertolongan Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada-Mu ya Allah kami beribadah, hanya kepada-Mu ya Allah kami mohon pertolongan. Maknanya apa? Ibadah kita itu tak lebih adalah ma'unahnya Allah. Adalah pertolongan Allah. Maka kalau kita ingin kuatkan, salah satu jalannya adalah minta kepada Allah. Makanya dalam satu riwayat hadis, meskipun hadis ini masih diperdebatkan oleh Al-Albani, didhaifkan, tapi isinya bagus. Jadi isinya bagus. Salah satu riwayat yang ada, Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam riwayat ini, meskipun masih diperdebatkan, tapi kita maknai, beliau pernah berdoa, Allahumma
Salimni li Ramadan. Ya Allah, serahkan diriku kepada Ramadan. Masya Allah. Jadi kita ini punya azam dalam doa. Doa itu kan spirit. Doa itu harapan. Kita ini menyerahkan, dah serahkan diri kita, jasad kita, fikiran kita, hati kita, waktu kita. Untuk apa? Untuk Ramadan. Sama kalau dengan orang, seorang bapak punya putri untuk mau menikahkan. Saya serahkan anak putriku, anak putri kandungku kepada Fulan bin Fulan dengan mas kawin. Dah, itu maknanya apa? Dah, tanggung jawab berpindah. Kemarin sebelum akad nikah, tanggung jawab saya. Sekarang tanggung jawab diserahkan. Itu ibaratnya begitu. Salimni li Ramadan. Serahkan diriku. Nah, doa begini kan membuat energi kita. Serahkan diri kita. Artinya kita totalitas. Ketika masuk Ramadan itu total kita. Wasallimhu lana. Wasallim Ramadan lana. Ya Allah, serahkan juga Ramadan kepadaku. Nah, ini kan doa yang tarik-menarik kan. Watasallamhu minni mutaqabbala. Ya Allah, pasrahkan dan serahkan Ramadan dengan amaliah-amaliahnya, program-programnya, ketaatannya dalam keadaan diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang seperti ini nih membantu kita. Kita ini jarang doa begitu. Saya yakin mereka yang kalah ya di bulan Ramadan itu enggak doa dia. Allah Subhanahu wa taala kalau enggak diminta, ya Allah Subhanahu wa taala tinggalkan. Allah akan memberi siapa yang butuh saja. Nah, kita tunjukkan di hadapan Allah bahwasanya Ramadan kita itu perlu, ya Allah, beri kami pertolongan, beri kami bantuan. Nah, kita dengan doa lah kita memohon kepada Allah, terutama di waktu-waktu mustajab seperti ketika kita menjelang berbuka. Nah, ini untuk menjaga agar kualitasnya, program-programnya kita ikuti, jangan kita pilah-pilah. Kalau boleh kita katakan itu begini, hadirin, Ramadan itu kayak ya inilah ya, makanannya lengkap, jangan dipotong-potong, enggak enak nanti. Jadi enggak sempurna, makan nasinya, lauknya ditinggal atau mungkin lauknya saja enggak bisa. Ramadan satu paket. Ini kadang-kadang masyarakat kita masuk Ramadan hanya puasa. Puasanya yang diambil. Puasanya punya puasa ala kadarnya, puasa yang biasa juga. Jadi puasa yang ya pokoknya menahan makan dan minum dari fajar subuh sampai matahari, ya itu. Ya, makanya khawatir hanya dapat lapar dan haus dahaga. Dan Nabi sebutkan banyak yang begitu. Karena apa? Tidak berubah. Dia tidak maknai. Dia tidak mengilmui. Sehingga akhirnya ya waktunya habis. Apalagi kalau ada musim apa? Bola ya. Piala Eropa misalkan. Masya Allah. Sahurnya itu sambil nonton piala jam 2 malam. Habis langsung sholat subuh, habis subuh tidur karena semalaman enggak tidur, akhirnya habis subuh tidur sampai nanti menjelang zuhur. Karena masih juga belum kuat, habis zuhur tidur lagi. Jadi baru ada kehidupan itu habis asar, menjelang waktu maghrib. Itu baru ada kehidupan. Makan ya, tapi makannya karena kekenyangan. Nanti habis sholat isya tidur lagi, baru bangun jam 2. Banyak yang begitu. Masya Allah, rugi orang yang seperti ini. Karena apa? Tidak faham kemuliaan tentang Ramadan. Nah, ini banyak yang seperti itu. Ini tentu tantangan bagi kita bersama. Dan kita kurang memohonkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini hadirin rahimakumullah, coba ini juga salah satu kiat ya bagi kita agar kita terus senantiasa mendapatkan kekuatan dan spirit, karena itu yang menjadi faktor utama. Orang yang punya iman, Allah akan berikan spirit. Kalau spirit kita kuat, niat kuat, niatnya kita kuat, azamnya kita kuat, yakinnya kita kuat, itu masya Allah, Allah bantu kita. Mudah sekali, ringan, Allah Subhanahu wa taala karuniakan. Salah satunya hadirin, coba kita jangan pernah bosan untuk terus memompa diri kita. Agar bayangkan, boleh jadi Ramadan ini adalah terakhir bagi kita. Pastikan dalam hari kita, jangan pernah kita geser. Ini Ramadan terakhir bagiku. Dan itulah yang disampaikan oleh para ulama salafus soleh kita. Mengapa mereka punya energi yang melimpah, luar biasa kuatnya mereka. Bahkan sampai ada yang khatam 60 kali, 50 kali Qurannya itu.
Puasanya jangan ditanya, sholat malamnya, masya Allah, sholat malamnya. Jadi Rasul SAW tarawih pertama sampai sepertiga, sepertiga malam pak, tarawih pertama Nabi. Sahabat Anas mengatakan itu, sepertiga malam itu jam berapa? Jam 10, ya kan? 12 jam, kan 12 jam di sepertiganya 4 jam. Kalau jam 6 ya jam 10 selesai. Ar-Raudah, alhamdulillah ya. Jam berapa? Pak Mardi. Iya, jam 10 malam pertama. Malam kedua setengah malam, masya Allah, jam 12. Malam ketiga, kata sahabat Anas, hampir-hampir kami tidak mendapatkan waktu untuk sahur. Malam ketiga itu pun masih tawar lagi. Seorang sahabat mengatakan, ya Rasulullah, padahal sudah sampai hampir waktu sahur. Kalau kita pada zaman Nabi, mungkin lama benar ini Nabi, subhanallah. Kita ini kadang-kadang kalau sudah sholat tarawih, imam buka, waladhalin amin, yasin, sudah tarik nafas, yasin. Yasin, dalam hatinya, ayat berapa nanti imam ini berhenti ya. Kita udah begitu ya, belum-belum kita. Ini kadang-kadang, masya Allah. Ini Nabi Sallam, itu sahabat ketika malam yang ketiga sampai hampir enggak ada waktu untuk sahur, minta jatah tambahnya Rasulullah, tambahkanlah lagi. Ya Allah, imannya kayak apa itu ya? Tambahkanlah lagi ya Allah, ya Rasulullah. Lau naffaltana, tolong beri tambahan kami lagi. Masih belum puas, padahal sudah menjelang sahur. Masya Allah. Maka Nabi kemudian mengatakan, eh sahabat, kalau engkau sholat malam bersama imam sampai imam selesai, maka catatan amalmu adalah sholat sepanjang malam. Masya Allah. Nabi berikan motivasi. Makanya ini menjadi satu keutamaan dan keistimewaan. Kalau kita sholat tarawih, jangan kita putus, jangan berhenti sebelum imam selesai, jangan pergi sebelum imam salam selesai dari sholat witirnya. Nah, ini kesalahan banyak kaum mukminin, baru seperempat, mungkin baru 4 rakaat langsung kita balik. Nanti teruskan. Sayang, kenapa? Kita enggak dapat jaminan Nabi salat sepanjang malam. Maka sunahnya ikuti sampai selesai. Maka kita mudah-mudahan dapat salat malamnya ini. Subhanallah. Nah, ini contoh bagaimana dulu salafus saleh. Karena apa? Sangat mungkin ini cara kita untuk memotivasi diri kita. Dan pun kita tidak ada yang bisa memastikan. Hadirin rahimakumullah, banyak yang kita saksikan, saudara kita, jamaah kita, tetangga kita, tahun lalu pastinya masih bersama kita. Boleh jadi tahun ini ya apa, udah banyak yang tidak bersama kita. Kadang-kadang kita hitung ya. Selalu Ramadan itu menjadi salah satu tanda begitu, siapa ya tahun lalu ya yang bersama kita, masih ikut tarawih bersama kita, masih berpuasa dengan kita. Saat ini adalah sudah tidak ada. Maka dulu para ulama salafus soleh itu bayangkan seperti itu. Bayangkan itu adalah Ramadan terakhir kita. Subhanallah. Dan bayangkan hadirin, setiap kali kita berada pada satu malam, pastikan kita seperti berada di akhir hari. Akhir hari Ramadan. Kita merasakan sekali ya. Jadi getaran, rasa kesedihan, kita betul-betul memanfaatkan waktu itu kalau hari-hari terakhir. Kita tahu hari ini misalkan hari terakhir puasa kita. Masya Allah, rasanya tidak ingin ada sedetik pun yang ingin kita sia-siakan. Kita sampai azan maghrib masuk malam Idul Fitri, baca Quran, berdoa atas kelemahan kita, keterjauhan kita. Coba itu kita coba hadirkan. Bukan saja di hari terakhir itu. Setiap hari kita bayangkan ini hari terakhir, seperti hari terakhir. Maka insya Allah kita ini punya motivasi. Seperti itulah dulu para salafus soleh. Para salafus soleh. Makanya dulu para salafus soleh kadang-kadang mereka membayangkan, hai jiwaku, lihatlah yang di surga. Dibayangkan dalam hati dengan imannya. Dibayangkan dengan apa istananya, dengan kebunnya, dengan tamannya, dengan sungainya. Sebagaimana Allah janjikan dalam Al-Quran. Apa yang kau inginkan, dengan apa yang kau ingin mendapatkan itu, dengan amal. Kau sekarang di dunia, maka beramallah. Itu begitu. Dibayangkan dia masuk dalam neraka. Lihat di dalam neraka, jahanamnya, siksaannya, minumannya, pohonnya, makanannya. Bagaimana orang-orang dalam
Kemudian apakah engkau, bagaimana engkau, apakah kau ingin masuk neraka? Tidak. Maka engkau sekarang, bagaimana caranya agar terhindar? Maka beramallah, jauhi dari maksiatnya. Maka kemudian engkau sekarang masih punya peluang. Itu seperti itu membayangkan. Nah ini tentu menjadi salah satu cara kita. Jadi bagaimana kita berusaha agar punya semangat terus. Kita memiliki motivasi, kita punya azam. Nah ini yang menjadi pentingnya sehingga semua program ini kita laksanakan. Puasanya yang optimal, sesuai dengan adab-adab Nabi, menjaga sunnah-sunnahnya. Tidak ada ketika berpuasa ini kita berusaha untuk memanfaatkan waktunya dengan amalan-amalan yang utama, amalan ketaatan, zikirnya, baca Qur'annya, bukan dengan amalan yang sia-sia. Ini biasanya kalau sudah Ramadan tiba, kadang-kadang permainan, ya, apalagi sekarang ada HP, pakai game, memang, ya itu anak kecil kadang-kadang menghabiskan waktu dengan cara seperti itu. Ini betul-betul sia-sia, waktu yang amat sangat berharga bagi kita. Subhanallah. Makanya hadirin, kita tentu menjadi memiliki sebuah kepentingan yang luar biasa, yang mudah-mudahan insyaallah kalau Allah mengizinkan, jadi dan sepertinya tahun ini akan bersamaan, ya, akan bersamaan karena dua metodologi bertemu. Muhammadiyah juga sepakat, NU juga sepakat. Karena hari Ahad nanti ketika tenggelam dalam hitungan hisab, hilal itu tingginya sudah sekitar 5 derajat. Jadi 5 derajat itu ya posisi yang mungkin untuk dilihat. Karena di kalangan NU mereka mensyaratkan ahlu ru'yah itu 2 derajat saja. 2 derajat itu sudah posisi. Meskipun kalau Muhammadiyah, meskipun 1 derajat sudah masuk bulan. Karena apa? Bukan imkaniyatur ru'yah. Jadi kemungkinan untuk bisa lihat, tetapi adalah wujudul hilal. Jadi selama hilal sudah ada, ya sudah masuk bulan, kan begitu. Walaupun belum bisa secara hitungan, belum bisa dilihat. Nah tahun ini insya Allah, kalau kita tidak, insya Allah ya, dengan izin Allah, sepertinya kita akan bersama, sehingga Senin kita sudah mengawali, dan malam Senin kita sudah melaksanakan sholat tarawih insya Allah. Oleh karenanya hadirin, mari kita terus ya bermohon ya kepada Allah Subhanahu wa taala, sampaikan umur kita agar kita punya azam yang kuat, doa jangan lepas, terus kita berada pada lingkungan orang-orang yang soleh. Jadi masjid jangan kita jauhi, terlebih juga ilmu, ini juga penting, ilmu, majelis-majelis ilmu. Jadi kita agar terus mendapatkan kekuatan. Nah, maka bersyukurlah kalau orang-orang yang selalu berada lingkungan majelis ilmu, sering dengar qala Allah, ya, apa yang disampaikan oleh Allah, sering dengar qala Rasul, apa yang disampaikan oleh Nabi SAW, maka itu yang insya Allah akan membangkitkan, menggeliatkan hati, membuat kita ini berenergi. Jadi apa, berlomba-lomba. Masya Allah, ini fastabiqul khairat. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan ini menjadi sebuah renungan dan muhasabah tentunya dalam rangka kita menyambut bulan suci Ramadan. Wallahu a'lam bishawab.